Halo guys, di video kali ini gua mau unboxing sebuah kamera pocket dari Sony, yaitu Sony W810 ya. Lanjut saja kita buka. Ini dia dalam paketan boxnya guys. Satu buah kamera dan baterainya udah di dalam ya guys. Ini buku-buku garansi dan manual. Ini chargernya guys, udah cuma segitu aja kelengkapannya. Untuk speknya kita bahas di video selanjutnya. Untuk segi harga si Sony ini kalau barunya 1.500.000 ya guys, karena gua belinya bekas, gua beli ini 700.000 guys, dan kondisinya juga masih oke, masih prima ya, masih layak pakai, dan bodinya juga mulus, bisa dilihat. Untuk ukurannya ini sangat kecil ya guys, tuh bisa lihat. Jadi si kamera ini bisa kalian bawa kemana-mana tanpa ribet ya, bisa juga masuk ke kantong celana, jadi praktis guys. Untuk segi desain kalian bisa lihat bagus guys, simple, tidak banyak unik-uniknya ya, bisa dilihat. Oh, kita coba nyalain ya guys. Tidak ada memorinya seperti ini guys, kalau udah hidup lensanya menonjol keluar, semakin keren aja ya tampilannya ya. Si Sony ini udah mempunyai 6 kali zoom ya guys, jadi cukup bisa diandelin kalau mau foto video jarak jauh. Megapikselnya juga udah 20,1 megapiksel guys, jadi bagus banget guys. Udah ada lampu flashnya, terang banget ya. Untuk di malam hari cukup bisa diandelin ya. Tombol-tombolnya seperti ini. Dan untuk hasil foto videonya akan saya sertakan di akhir video, oke guys. Jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Terima kasih, sekian aja video dari saya. Halo guys, jadi di video kali ini gua lagi ngetes kamera Sony W810 ya. Ini adalah hasil rekaman videonya dan suara juga dari kamera ini. Nilai aja sama kalian gimana hasilnya, bagus atau enggak. Sekian aja videonya, sudah cukup mungkin ya.